Selagi orang menjadikan keinginannya neraca pada dirinya, selagi itu dia tidak akan merasa cukup akan apa yang didapat, sebab keinginan seseorang selalunya lebih daripada kemampuan. Tetapi bila mana seseorang itu menjadikan konsep pegangannya adalah kemampuan bukan keinginan, maka dia akan gunakan apa yang didapat untuk kemampuannya bukan keinginannya. Seorang dapat gaji 3.000 ringgit. Kalau dia ukur dengan keinginannya, nak pergi melancong, pergi ke Turki, nak pergi ke Balkan, nak pergi ke entah mana tempat, mana cukup satu tiket pergi balik dengan 3.000. Tapi kalau dia tahu ini 3.000 saya punya gaji, boleh pergi mana? Boleh pergi PD? Ya pergi PD. Selagi dia mengukur tasawurnya dan apa yang dimahukan dengan keinginannya, selagi itu dia akan tidak akan selesa dalam hidup, dan selagi itu dia akan susah dalam hidup, dan selagi itu dia merasa terpaksa dan tak akan seronok dalam hidup. Sebab apa? Belum sampai kepada matlamatnya. Sementara untuk sampai kepada matlamat ini, oh jangankan orang yang sudah punya segala-galanya pun tak cukup. Yang punya satu gunung duit, nak dua. Ya kan? Nabi bersabda, "Itsnan la yashba'an." Dua orang ini tak akan kenyang. Orang cari duit dengan orang cari ilmu. Yang dapat satu gunung emas dia nak dua, dapat dua nak tiga. Sampai masuk ke dalam liang lahat. Yang kedua, orang berilmu. Bila mana seseorang mengukur dengan keinginannya, tidak diukur dengan kemampuannya, selagi itu dia tidak akan sampai kepada keinginannya dan akan merasa terbebani dengan beban yang berat. Hidup tak selesa, berteman pun hari-hari pikir macam mana nak dapat kepada dia punya keinginan. Meeting untuk sampai keinginannya, tidur pun mimpi keinginannya, duduk sekejap dengan kawan makan pun pikir tentang keinginannya, tak sampai-sampai kepada keinginannya. Tapi ada orang yang dia mengukur dengan kemampuannya, makan dengan nasi lemak, sedapnya, makan roti canai pun dengan dal pun, sedapnya, sebab diukur dengan kemampuannya. Hiduplah Anda dengan kemampuan Anda, bukan dengan keinginan Anda, untuk Anda mendapatkan ketenangan dan kenikmatan dalam hidup. Dapat duit gaji 3.000, nikmati 3.000, secukup 3.000. Dapat duit 2.000 gaji, nikmati untuk 2.000. Jangan mengukur 2.000 dengan 20.000. Faham dong? Kalau konsep yang Allah letakkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak meletakkan kepada setiap hamba tugasan lebih daripada kemampuannya, bermakna Allah ingin menekankan berpeganglah kepada kemampuan, bukan kepada keinginan. Faham dong?